Hey, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals, in here, and now to dibalik lagi bersama gue, Jackals, tentunya di Planet Base episode ke-8, dan mungkin aja menjadi episode terakhir dari Planet Base ya, karena kita di sini milestone-nya cuma perlu 2 doang, Megalomania, Building Monolith, sama Consolidation, punya 300 population, dan di sini kita udah progress cukup lumayan. Gue speed up dulu. Kita ada 125 orang, lalu 38 bots, dan ya lain-lainnya. Sekarang kita tinggal memuluskan jalan kita untuk untuk menambah orang terutama ya. Karena ini fokusnya di episode terakhir ini kayaknya nambah orang sekitar 300 orang lah. Okay, so jangan lupa tekan tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa tombol follow-nya, check out Discord dan check out juga. Kalau di donasi tentu bisa donasi di Saverian Jackals ya. Link ada di bawah. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu karena gua mau expand-nya ke mana ya? Udah ada storage. Gua akan coba expand ke sini deh. So, kita perlu massive storage di area sini. Okay, massive storage, dan mungkin gue butuh airlock di sini nantinya, dan mungkin dibikin mine, bikin solar panel, ya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya sih, nggak ada yang spesial-spesial. Gue di sini langsung aja bikin 2 solar panel sekaligus. Wait, apakah bisa? Alah, kemana? Terraforming lagi. Oh, ini kayaknya udah ujung map. Let's see. Okay, wait. Ya nggak bisa bikin massive sih. Oke lah, 2 aja. Okay, ini adalah episode yang terakhir, dan habis itu gue akan pindah untuk record Frostpunk. Cuman mungkin masalahnya di sini itu gue kurang ini ya. Jujur dua atau tiga hari terakhir tuh agak males bikin atau record video, karena memang gue lagi mainin game lain lah. Cuman ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita udah mainin mainin Planet Base lagi lah. Oh ya, karena kita udah nggak terlalu mentingin nggak terlalu mentingin masalah apapun, gue kayaknya akan allow all colonies sih. Jadi semua colonies bisa datang, targetnya 300 orang. Gue bikin bot facility nggak ya? Kok gue lupa sih? Oh ini ya. 3 colonies have died. What? Bukan colonies kita ya, tapi visitors. Ya nggak bisa ketolong. Apa kita harus bikin ini ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa, ya udahlah, biarin lah. Visitorsnya sendiri juga emang agak sedikit ini sih, nggak bisa ditolong lagi. Di area sini kita belum punya sick bay ya. Wait, kita kehabisan listrik. Enggak dong, enggak mungkin dong. Alah, intruder pula. Ayo guard, kebun guard. Structures low oxygen, ya enggak masalah. Guardnya aman.
Okay. Kita tinggal ntar. Seharusnya cukup nggak sih listriknya ini? Gua malah jadi bingung ini. Gue jadi bingung. Entahlah. Oke, gini deh. Gue mau bikin ginian lagi. Sama aja sebenarnya template-nya itu nggak beda jauh. Template-nya mesti gitu-gitu aja. Karena di situ deket oksigen generator, gue nggak masalah. Tapi di sini kita butuh oksigen generator karena emang jauh. Sick bay. 1, 2, 3, 4, 5 dengan total storage-nya 4 lah. Ya, kayaknya ini gak bakal pakai skip-skip sih. Gua akan cuman fokus untuk base gua doang. Sambil yang ngasih tahu perkembangannya ya lah ya. Selain itu, gua mau bikin unlock selanjutnya ya. BBM. Big Black Monolith. Ya, moga aja cepet sih karena perlunya lumayan banyak ini. 30 iron, 10 bay plastik sama 10 semiconductors. Incoming transmission, oke. Okay. Ambil aja. Kita butuh lebih banyak orang gak sih? 13 guard, oke. Medik ini kayaknya kita nggak terlalu perlu lagi deh. Oke, gini deh. 14 medik itu cukup. 14 medik itu cukup. Dengan jumlah sick bay kita saat ini 14 medik itu kecukupan banget. Terlalu tercukupi lah. Ya, tinggal masalah makan. Makan gratis terutama. Upsi. Oke, ini gua sambungin kedua arah. Sama di sini nanti mungkin gua akan bikin mine. Karena gue gak yakin sih ini bisa dibangun lagi. Jadi ya gue bikin main aja. Yeah, let's check. 17 bot driller, 2 bot constructor, 17 carrier bot. Ya okay lah. Gak terlalu yang parah banget. With pet. Medic kita udah gak perlu bikin. Karena ya kita udah bisa sustain, nggak perlu beli teknologi lagi. Oke, okay, let's see. Produksinya ya kita emang kekurangan ini sih. Pegawai atau worker. Mine has been built, nice. GM tomato. Sepi banget dong storage-nya di sini. Sepi banget bro, karena langsung diproses airnya. Kantin udah jadi, kita bikin aja langsung. Untuk tempatnya tidak perlu waktu lama, ya normal ginilah. Ya kita main face space aja di sini. Cuman ya game speednya setnya cuman kali 4 itu yang agak-agak bikin malas sebenarnya. Cuman kali 4 itu kan lama ya. Oh, oke. Metalnya mulai numpuk di situ semua. Ya kayaknya kita kayaknya kita ini rada seret ya masalah factory processing plan. Itu yang bikin gua rada-rada bingung. Ini gua bikin dua sekaligus lah.
Oke, kita bikin dorm. Let's check listrik kita full. Karena listrik kita full, kayaknya kita perlu baterai lagi. Gua akan bikin dua sekaligus. Massive battery. Nambah wind turbine kali ya. Satu aja dulu. 4 deh sekalian. Sekalian 4 baterai kan makin tahan lama kita. Karena kalau dilihat-lihat emang kita perlu cukup banyak sih. Perlu banyak banget malah. Gua akan ambil ke worker sih. Biologisnya 10% dulu. Gua kurangin untuk kuotanya. Biologis kita masih aman soalnya. Kita masih aman bro. Biologis. Ya suara gua habis makan jadinya kayak lebih berat. Sorry guys. Dan ya mungkin karena ini gamenya udah nyantai ya, gue akan sambil ngobrol deh, terutama masalah ini ya, masalah perkembangan channel. Jadi gue nggak tahu ya, ini tuh channel gue gak tahu video ini rilis di pertengahan bulan lah. Nah ini gue nggak tahu karena gue pengen pulang kampung, tapi kalau dilihat-lihat itu jadwal live ini agak-agak. Ya ini live tuh belum tentu jadi ya. Gua akan kabari lagi di tab komunitas nantinya. Cuman gua pengen banget sih untuk live. Cuman gua belum ada prepare sama sekali. Skrip cuman sampai beberapa episode doang. Gua belum download juga untuk gamenya. Dan ya itu tadi sih, bingung, masih bingung. Gue tuh masih bingung, kayak preparationnya belum juga. Gue juga nanti kayaknya perlu banyak hal yang harus dibeli juga di bulan depan untuk upgrade PC, terutama memori gue atau storage, karena gue pengen beli SSD sama kamera. Karena ya gue kayaknya bakal on cam di live itu, cuman gak ngerti lagi sih untuk kedepannya. Cuman gue usahain on cam aja sih. Oke, ini berhubung kita lagi badai, moga aja para worker ini bekerja di pabrik sih. Biodome is out of water. Oke. Kita bikin large water extractor. Gue bikin langsung dua sekaligus. Oke, kita udah ada di edge of the map atau ujung map. Jadi kita nggak bisa explore di area sini. Batasnya sampai sini doang. Sini masih bisa. Sini masih bisa. Ini juga kayaknya gue akan bikin water extractor. Bagaimana perkembangan monolith kita? Dua iron, oke. Masih menunggu. Ya, ini tuh nggak ada yang kerja di sini masalahnya. Kita juga perlu ini deh. Satu bar lagi deh. Oh, ini udah ada bar sih. Oke, nanti dulu deh. Nanti dulu. Oke, 60, 20, 20. Kita perlu banyak worker, bro. Banyak worker. Wind turbine yang gede. Jangan lupa untuk solar panel. Dan juga ya baterai lah ya.
Oke lah, ini ya large battery biasa karena nggak cukup untuk yang massive atau very large. Oke, dorm udah selesai. Langsung aja kita isi. Oh ya, ini itu bentar, gue cek planning gue dulu deh. Kayaknya ini itu gue planning pertengahan bulan itu udah tamat sih. Dari awal Agustus itu Frostpunk juga udah. Gue jujur belum belum record untuk Frostpunk sih, karena gue masih belum nemu untuk waktunya yang pas. Seharusnya sih habis ini gue kayaknya record, cuman entah malas atau enggaknya itu urusan belakang sih. Kalau udah males ya, ya kalau udah males biasanya nggak bakal bikin ujung-ujungnya. Processing plan. Oke. 6 banding 2. Kita butuh bioplastik cukup banyak soalnya. Monolith ya. Yeah. Tinggal nunggu semikonduktor doang. Let's see. Prosperity good, welfare-nya good, listrik not so good. Apa ya? Apa yang kurang ya? Welfare. Kita datengin visitor lah. Terlalu banyak makanan juga kan. Gue nggak tahu yang oke, udah naik welfare kita, udah mulai naik cukup signifikan. Processing plan juga udah mulai bergerak lagi. Kita masih 151 orang, masih kurang banyak sih. 40 30 30. Oh shit, wait, red alert. Intruders mana nih? Guard please guard. Aduh ini mati. Dua kolonis tewas. Oke. Okay. Itu buruk sih, itu buruk. Anjir, kita tinggal sisa 14 guard. Ya gua tambah lagi lah. Oke, okay, gua tambah lagi untuk guardnya. Mungkin ini gua enggak pengen itu gua bikin dulu. Gua pakai maksudnya. Nanti dulu. Ini kita fokus yang lain-lain dulu aja. 151. Nunggu cukup lama ini guys. Sabar, harus bersabar. Kolonis. Anjir, kalau yang dalam kolonis cuma satu-satu doang ya lama. Kayaknya visitor gua tutup aja deh. Bentar, gua mau cek prestige. Reapers immigration. Wait. Ntar, ini nggak ada terkait prestige ya. Udahlah, ya udah. Gaming transmission, oke. Okay. Gue cuman menunggu apa ya, apa yang ditunggu? Udah ini udah aman semua, gak ada yang perlu ditunggu sebenarnya. Menunggu warga sih. 154. Oke. Cuman perlu 3 doang. Worker
Terus engineer, biologist. Wait, jumlah buat kita menurun gak sih? Terutama drillernya. Gue akan coba buka trader sih. Gue akan coba buka trader. Moga aja mereka ya membawa banyak bot sih. Oke, mari kita processing plan lagi. Ambil sini. Gua kan bikin multi dome untuk area entertainment. Kita ambil semua botnya, 1088. Kita punya sih. Kita punya, cuman ya. Anjir lah. What the heck? Oh, wait. Nah. Udah sih. Aman. Banyak banget yang dijual. Mana gua sariawan pula. Sorry guys, kalau kebanyakan cap. Sariawan membikin hati kesel. Sumpah sariawan mana 3, 4 biji pula sariawannya. Gua enggak paham lagi. Ini 34, oke. Gua pengen bangun landing pad lagi ya, cuman takutnya nanti apa ya? Takutnya nanti malah kedatangan intruders lebih banyak. ...156 guys. 156. Ya, listrik. Oke, ini udah semua sih. Water kita udah aman. Ya, welfare ini kurang terlalu bagus. Apa-apa yang kurang gitu loh. Ya ampun, satu doang dong. Ini mana mana lagi sih, ya ampun. Sumpah lama banget. Lama banget sumpah. Eh, what? Wait. Kenapa nggak ada yang ngisi makanan? Eh. No. Jangan sampai mati, please. Ini tinggal dipindahin loh. Oke, ini ada yang mulai bikin. Oke, kayaknya gue paham. Orangnya kebanyakan pada ngerjain di situ semua. Untuk hanya mendapatkan beberapa bot saja.
itu anjir bikin gua tegang sumpah. Senam jantung. Oke, mereka udah mulai makan. Jangan sampai meninggal, please. Jangan sampai meninggal. Meninggal bahaya juga ini. Ya, ada yang makan pasta, ada yang makan basic. 157 kolonis. 51 worker, 43 biologis, 34 engineer. Masih perlu banyak sih. Berapa orang? Oke, ini intruders, wait, red alert. Ayo, guys, come on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Come on, bro. Buat 3 kolonis. 4. What the heck? Ini gua enggak paham, 2 guard ini ngapain? Gua enggak paham sih. Itu 2 guard tuh ngapain? Dari tadi satu engineer doang, worker. Gua ini gua antara bingung atau gimana ya, kayak sialan sih. Oke, okay, let's give siaran TV. Factory, semiconductor, spare part workshop. Satu lima enam, masih 150 orang lagi. Kayaknya ini bakalan gua skip sih. Gua nggak bisa nunggu. Maksudnya durasinya terlalu lama. Kalau nunggu harus 300. Jadi mungkin akan gua persingkat kalau ada event-event menarik. Cuman ya mungkin 270 ataupun 280 nanti gua akan dicung lagi sih. Saya tetap stay tune aja. Oke, di sini gua bikin 4 dorm lagi. Cuman gua ngecek-ngecek ya, gua ada kendala terkait dengan oksigen. Jadi di sini kita perlu maksimum capacity untuk 300 oksigen. Cuman sayangnya kita masih maksimalnya sampai 240. So, ini artinya kita memerlukan beberapa area lagi untuk dibikin oksigen. Cuman gua masih bingung manakah area yang tepat. Soalnya ya nggak segampang itu sih untuk masalah oksigen ini. Ini gue cuman ngisi-ngisi area kosong aja sih. Ini semua kalau kalian pengen niru itu bebas. Kalian nggak perlu patokan gue karena udah late game itu udah nyantai sebenarnya. Ini gue cuman nambah-nambah doang. Nggak terlalu penting sih. Ini udah nggak bisa bangun di situ. Kita ada di 173 orang saat ini. Masih menunggu juga nantinya. Remet intruders lagi-lagi. Tenang, ada guard sih. Bisa lah. Oke, nice. Nggak ada yang meninggal. Oke, aman. Ya, ya, tewas satu. Megalomania, big black monolith. Oke, kita kayaknya butuh guard sih. Kita kayaknya butuh guard dulu ini nanti.
Oke, kita tambah 10% untuk guard. Dan ya ini sebenarnya untuk tambah-tambahan doang sih. Di tengah ini kita bisa bikin storage mungkin. Tapi nggak ada keperluan untuk bikin storage nih untuk saat ini sih. Nggak terlalu perlu juga. Ini cuma nambah-nambah doang. Okay, let's see. 174 masih 126 sekian lagi. Masih lama guys, masih lama. Sialan, ini ada dua bagian yang gua hancurin. Ini processing plant lagi aja. Oh wait wait, no 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 no. Oh ya ya, processing plant kayaknya lebih bagus. Lalu, nah nih, massive storage di dua tempat ini sekaligus. Sama mungkin bikin O2 lagi. Medium medium, oke. Robotic facilities, robotic workshop. Oke guys, setelah hampir menunggu 1 jam lebih, akhirnya menuju ke 300 ya. Dan ya tinggal satu milestone lagi. Consolidation reach population 300 ya, dan kita hampir masuk ke angka 300 dengan jumlah akhir 99 worker, 83 biologis, 87 engineer, 13 medic dan 14 guard. Dan gua nggak bangun-bangun lagi. Selain itu kita punya 50 carrier bot, 28 tribot, 6 constructor bot. Dan ya kita berhasil untuk namatin game ini. Finally, akhirnya 300 citizen dan kota yang udah sustain, mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, gua akan menambah satu ini ya, satu ya oksigen, inilah oksigen generator. Oke, so gua akhiri dulu untuk episode kali ini. Sebelumnya terima kasih telah mengikuti series ini cukup lama ya, kayaknya 2-3 minggu lah. 2-3 minggu, kalau planning gue sih 2 minggu, 3 minggu untuk series ini. Tapi gue gak tahu nanti rilisnya bakal kapan, cuman ya pada bulan Agustus lah intinya. So ya, yeah, terima kasih teman-teman Jekyll's. See you nanti di seriesnya di apa, Frostpunk. Lalu ini adalah season kedua, jadi nanti ada season ketiga, lalu season keempat yaitu planet terakhir. Jadi tetap stay tune aja. Sementara itu gua tutup dulu, ini takut nanti ada kolonis datang lagi. Oke, okay, so ya, yeah, terima kasih teman-teman Jackals and see you in the next series of the Jackals.